Berikut ini hasil babak 32 besar Dai 2 pada turnamen BWF Singapura Badminton Open 2022 Rabu 13 Juli 2022 di Singapura Indoor Stadium. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil untuk wakil Indonesia pada sektor ganda campuran, Zahariah Jasyanho Sumanti, Hidiana Juli Marbella harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Thailand Supak Chomko, Subsisara Pai Samprat. Untuk hasil selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor ganda campuran, Hafiz Faisal Seranakani yang menghadapi rekannya sendiri, Rehana Falkus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati. Hafiz Serena berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-10, 14-21, dan 21-19. Pada hasil pertandingan berikutnya, pada sektor tunggal putra, wakil Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Kanada, Brian Yang. Pada hasil pertandingan selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor ganda campuran, Rino Rivaldi, Pita Hening Tias Mentari berhasil memenangkan pertandingan dan menyingkirkan wakil Malaysia, Wong Tian Chi, Lin Chiu Sin dengan skor 21-14 dan 21-16. Di pertandingan selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus tersingkir di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Cina, Han Yu dengan skor 21-14 dan 21-16. Pada hasil pertandingan selanjutnya, wakil Indonesia pada sektor tunggal putra, Jonathan Christie berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil India, Parupali Kasab dengan skor 21-14 dan 21-15. Untuk hasil pertandingan berikutnya, wakil Indonesia pada sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat, Lauren Lam